Salah satu kelebihan Swiss, terutama di kota Zurich, adalah transportasi umum mereka yang sangat bagus dan sangat tepat waktu. Dan karena bersihnya jalanan kota Zurich, banyak masyarakat yang memilih jalan kaki. Kira-kira Alifa mau kemana ya sekarang? Museum ini ada baju tim-tim nasional di dunia. Contohnya ada Jepang, Brazil, ada Switzerland, ada Argentina, Thailand juga. Tapi Indonesia mana ya? Oh, kayaknya di situ deh. Let's go. Lihat, baju-baju tim-tim nasional ini tuh kan banyak banget warnanya. Jadi kalau ada warna merah, merah semua. Ada warna putih, putih semua. Terus ada warna hijau, ada warna biru, ada warna kuning. Jadi tuh semuanya tuh dikompakin. Udah kayak pelangi. Oh iya, sekarang Alifa mau cari Indonesia. Aku dapet Indonesia. Ini Indonesia. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Banyak banget sejarahnya. Salah satu sejarahnya adalah di tahun 1863 itu ditemukan Asosiasi Sepak Bola Dunia. Wow, keren banget kan? Jadi tuh di pertama kali ditemukan tuh di tahun ini nih, 1863. Dan yang paling keren adalah this ball is so amazing, so old, and she lives in 19 abad, abad ke-19. Abad semua. Lihat deh, keren banget. Jadi di abad ke-19 itu bolanya kayak gini. Nah, sana apa ya? Nah, permisi Untuno. Terakhir tahun lalu di 2014, yang menang itu negara Jerman. Wah, bangga banget ya. Yang sekarang tuh dipegang sama Jerman. Ya ampun, semua dunia ya tuh memperebutkan piala satu ini. Dan aku tuh bangga banget bisa deket banget di sini. Walaupun ketutup kaca. Di museum ini selain ada museum, ternyata permisa I want to know, ada permainannya. Lihat permainannya. Nah, jadi tiket ini ntar kita scan di permainan ini, di scan. Di sini nama aku Erceg. Erceg. Ini nama saya emang Erceg, Pak. Oke. Tenangin Rosi. Cobain multi ball. Ini berarti dia bisa apapun karena dia multi talenta. Mr. Andreas, thank you so much to having us in here miss you. I'm so happy to be here. And I'm so happy to meet you.
Ting-tong! There we go.